Khabar kita tengah ni. Kini depan balai, depan balai, depan balai ramai. Hmm. Ada Cik Lola, Cik Samad, ada Menggat. Kau pilih kau nak siapa. Oh, okey, okey, okey. Okay. Ini tu buat parking, boleh Cik. Cik, ni kenapa ni Cik? Ah, kata kepala tuan. Tak, you datang nak buat report. Tak boleh buat report ke sini? Boleh. Siapa kata tak boleh? Sebab tu saya tanya kenapa. Hari tu, hari tu anggota tu cakap kena parking kat situ depan ni. Kereta anggota semua parking kat sana. Tak boleh, boleh. Beliklah. Betul-betul, tak apa, tak apa. Kenapa ni Lola? Dia, dia kenapa je? Dola. Saya, nah. Nama saya bukan Dola. Dah yang ni, 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 Dola. Yang ni Dola, anggota ni. Oh, ya ke? Ya, betul. Eh, Cik, ada apa boleh saya bantu? Jangan bergerak semua, eh. Saya just ambil dia ni je. Awak semua just tengok je, okey? Jangan kejar. Let's go. Janganlah buat macam ni Cik. Saya Cik, Cik nama Cik pun saya tak tahu. Saya, saya tahu. Saya hanya buat kerja je. Saya tahu Cik ni transporter. Tapi Cik, saya hanya buat kerja je. Pegawai polis bukanlah menjadi taruhan. Saya hanya buat kerja je. Saya tahu. Jangan bergerak eh. Jangan bergerak. Kalau saya bergerak. Jangan bergerak. Kalau saya bergerak. Saya tembak. Apa? Baiklah. Angkat tangan. Handsome-nya saya. Angkat tangan. Handsome-nya saya ni. Handsome-nya saya. Handsome-nya saya ni. Ha, package saya dah dapat. Ha, package? Ha, package saya dah dapat. Package apa? Yang Cik minta tadi. Cik saya tak rasa salah ke mencuri? Saya bagi dia dari pak polisi ni, Cik. Saya bagi tahu lokasi ya. Cik, okay, Cik tak rasa bersalah ke mencuri anggota yang paling handsome kat PDKM ni? Awak sudah diam sebentar. Baiklah. Saya hanya buat kerja eh. Baiklah, saya pun buat kerja juga Cik. Menjaga negara, Cik tak terasa terharu ke? Apa yang terharunya? Orang saya. Cik tak rasa bersalah ke mencuri anggota polis yang menjalankan tugas menjaga negara? Saya cuma buat kerja je. Saya pun nak buat kerja juga. Yelah, saya buat kerja saya. Awak buat kerja awak. Tapi saya tak mendatangkan keuntungan kepada awak. Saya hanya dibayar untuk culik awak. Minta maaf lah. Apanya? Apanya kepentingan saya di dalam penculikan ni, Cik? Saya mana tahu. Tanya saya punya klien lah. Saya tidak boleh mendatangkan apa-apa keuntungan kat klien Cik ataupun Cik. Itu itu klien saya. Saya tak tahu. Saya hanya dibayar untuk colik awak. Macam ni lah, saya upah. Saya upah Cik untuk colik Cik punya klien nak. Hah? Berapa boleh bagi? Belakang konten lah. Dekat dalam dompet saya ni ada RM800,000 je. Boleh. Siapa yang awak nak suruh colik? Klien Cik. Saya punya klien. Yeah, Cik colik klien Cik boleh eh. Awak jangan bergerak. Jangan bergerak. Ya, yeah, saya bergerak. Yeah, saya tak bergerak. Angkat tangan. Ya, yeah, saya angkat tangan. Bayar duit dulu baru saya pergi colik. Yeah. Cik. Bawa. Tak, masalahnya Cik. Macam ni saya nak tahu yang Cik ni akan colik klien Cik. Saya pun tak kenal klien Cik. Itu semua rahsia. Kalau rahsia tak menjadi apa celekan ni. Ya, tapi saya boleh bawa ke awak. Macam ni, dia ke tadi? Ini saya punya klien. Ini adalah celekan. Encik, saya dah dapat package. Cik, habis saya nak kena buat apa? Awak yang patut settle yang mana ni? Saya hanya dibayar untuk... Ya, Cik. Garing! Cik, telah dicolik oleh saya. Cik, jangan apa-apa kan? Klien, Cik. Saya akan tembak klien Cik ni. Cik, minta maaf Cik. Saya lupa nak rampas pistol dia dulu. Kita syuting Cik tadi Cik. Kita syuting. Kenapa? Saya dah tukar suara saya balik. Kenapa awak mengupah transporter untuk menculik saya? Baik awak beritahu saya. Saya hanya dibayar untuk menculik ya. Atau saya akan call all unit. Sekarang ni saya okay. Saya nak upah awak, tolik klien awak pula. Sekarang ni saya nak duit saya. Mana?
Sekarang awak tak menjalankan tugas. Ni mana duit saya? Saya buat kerja je. Kenapa tak bayar-bayar sampai sekarang? Ha. Cik, kenapa ni siren banyak? Ha. Ada polis ke? Saya rasa tangkap yang putih ni. Bagi sini kereta, Sabar, sabar. Dek, lepas ni. Ramanya. Hei, cik. Minta maaf lah nak kejar saya. Memang tak dapat lah. Saya hanya tempat transporter. Okay. Sekarang ni kita dah feel dapatkan bayaran. Okay. Kita kena update sikit lah. Kita repair. Allahu Akbar. Oh shit man. Demon. Bang. Bang, mau pergi bang. Bang. Oh, kenapa sih kena langgar? Asyik kena tembak. Bang, aduh bang. Ya, bang. Saya kena tembak bang. Ya. Bagi saya center dia orang ni. Jangan risau, saya transporter. Transporter berasi. Alamak. Weh, kesian berada tadi weh. Aku langgar. Shit man. Weh. Oh, sakit ni. Saya cuba selamat khabar, bang. Okey, mari. Jom, bang. Kita lari. Jom, bang. Jom, bang. Lawa kita, bang. Mana lawa, bang. Biasa, bang. Berapa beli, bang? Saya lupa, bang. Ini birthday saya itu. Wah, terima kasih bang. Saya letak sini bang. Ini tempat KKM duduk kan. Haa bang. Bang, sorry bang. Okey bang, okey bang. Cik, kena benteng je. Haa, kenapa cik eh? Oh shit. Cik, kenapa cik? Apa salah saya? Saya tak salah pun. Tak ingat aku ni apa, ha? Tenang untuk tangkap aku, ha? Oh shit, kereta ni susah. Kereta ni laju tu. Weh, bapaklah ramai gila polis.
Jangan, 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 jangan. Pintu dekat. Okey, okey, okey. Pemandangan manusia. Apa ini pihaknya macam tu? Tak apa kan? Serius lah. Warna aku pintu tu. Dia langgar. Dia langgar tu. Dia langgar aku. Tolong ah. Dia sepatutnya pembunuh pahan tu. Ya kenapa dia langgar aku? Aku datang dekat luar, weh. Tolong aku, weh. Tak sempat tengok kiri. Aku dekat sempang luar aja. Sempang luar, sempang luar. Di mana sini? Aku dekat situ. Location dia hantar aku sempang luar aja. Kecil balik. Lepas dekat sempang you. Kat mana? Aku dekat sempang luar aja. Sempang luar. Saya ketangkap awak, eh. Awak telah... Dekat sempang luar saja. Saya location. Apa location lagi? Datang aja, hey. Saya ketangkap awak, eh. Polis telah bayar saya untuk tangkap awak, eh. Polis bagus. Polis telah tangkap saya untuk tangkap awak, eh. Polis telah bayar dia. Tolonglah, hey. Apa polis bayar dia pula? Tolonglah aku. Dia pembunuh ke apa ni? Kenapa dia selang? Saya bagi masa untuk awak berhenti. Kalau tak, saya akan tembak awak. Tolonglah, weh. Dia mati. Aku sudah kemik kereta. Kereta aku sudah kemik. Ha. Macam mana? Kereta sudah melancan. Kenapa dia tak ingat anda? Saya akan lepaskan tembakan. Mana you? Abang, tak, saya akan lepaskan tembakan. Bang, jangan tembak. Sampai location kau. Aku sampai location. Dia sudah tembak lah. Dulu tunggu location. Tolong balas tembak dia. Dah. Aku tak ada pistol. Ayah, tak ada pistol. Aci dia lah. You tak ada pistol. Saya akan tembak, eh. Saya akan tembak. Jangan tembak. Saya dibayar oleh polis untuk tangkap dia. Tak ada polis. Polis geng. Kita geng. Saya dibayar oleh polis untuk tangkap, eh. Jangan bergerak. Angkat tangan. Cik, apa yang berlaku? Pandang dinding. Apa yang sedang berlaku? Polis telah bayar saya untuk tangkap dia. Tadi awak kata awak petik saya pula yang tangkap Tuan Ramad tu. Awak ni kenapa? Awak ikut saya, eh. Apa yang berlaku sekarang ni? Saya terpaksa hantar dia ke balai polis, eh. Awak ni pula yang mana? Eh, awak ni ikut apa? Awak pergi balik ke kereta tu. Eh, bos. Awak tanya balik kat mana tadi? Keluar. Saya terpaksa bawa ke balai polis. Bos, kenapa saya pergi balai? Saya tak polis, salah. Polis telah bayar saya untuk menangkap awak. Awak telah pukul polis di depan balai polis. Mana ada saya pukul? Bos, tolonglah, yeah. Bos. Apa? Saya bukan bos awak. Saya bukan bos awak. Bang, dia berapa bayar, bang? Saya dibayar 5 juta, eh. 5 juta? Ya. Yeah. Ayah, tinggi kan? 5 juta tak boleh. Ya. Yeah. Bos, saya nak vape dulu boleh, ya? Vape lah. Tak dapat. Vape di depan balai. Tangan ni, betul-betul lah. Akhir-akhir lah. Akhir-akhir, ya? Okey. Bagi saya 2 saat. Kira. 1, 2, sudah. Bos. Tak. Mas, kira betul-betul. Mas. Kira betul-betul. Satu, dua. Mas. Dua. Mas. Macam tu. Satu, dua. Okey, saya akan berhenti. Mas. Ya. Yeah. Janganlah, Mas. Ayah. Oi, apa hal? Mas, dia culik saya. Saya dah dapat yang pemukul polis tadi tu, eh. Okay. Ini yang pukul? Ini dia, ya. Lepas kan dia. Kita akan gari dia. Okey. Mas. Dia culik saya lah, bos. Bukan, mas, dia pukul anggota polis di depan ni tadi. Tala, saya tala. Tuan Burn telah bayar saya untuk menangkap dia. Suspek bernama Acai berada di depan balai, tuan. Cepat. Maafkan saya. Ya, saya hanya lakukan kerja saya. Ayah, bos, you silap orang lah. Saya rasa ni orang lain, ni salah orang, ni orang. Dia culik saya, dia culik saya. Kenapa saya pula? Maafkan saya, cik. Saya terpaksa gari kedua-dua untuk siasatan lanjut. Aduh. Alah. Macam tu lah. Abang ku. Tuan. Saya terpaksa menahan dia sebab tadi dia datang sini, dia kata dia diculik. Saya menculik. Saya cuma lakukan ni apa yang atasan katakan. Dia culik saya, tuan. Dia telah memukul polis di depan ni dan dia lari. Saya tak kenal dia. Dia saya bawa klik. Saya dibayar untuk menangkap dia. Itu saja kerja saya. Ini FBI ke? Saya. Ya. Saya private security.
Private bahkan security yang yeah. macam dekat Maidin tu. Bukan. Bukan eh. Saya selalunya ikut menteri dan juga datuk-datuk. Bos. Okey. Tuan. Apa mungkin awak boleh membantu siasatan? Baik, saya tak ada masalah. Tuan, takkan budak kecil bawa motor, budak kecil bawa motor, takkan nak biar je. Kecil tangkap budak kecil. Tolak kejar dia tu. You jangan fitnah aku ah. Saya hanya lakukan kerja saya. You lakukan ayah. Ya, saya lakukanlah kerja saya. Polis telah membayar saya untuk tangkap awak dan saya ambil payment saya itu saja. Betul, polis mana yang bayar awak tu? Apa nama dia, Tuan Megat. Tuan Megat? Ya. Yeah. Roger kepada Tuan Megat. Saya rasa polis tu lasuah lah tuan. Mana boleh bagi orang luar tangkap orang penjenayah ataupun orang-orang lain. Difahamkan pengadu mengatakan Tuan Megat yang mengarahkan dia tuan. Sama je. Terima tuan. Siapa bu? Ya, nama saya sebut dengan nama saya ni. Nama anak siapa terlepas? Ya tuan, Bini. Saya yang saya apa lawyer, buat kerja tadi tuan. Di dalam telefon tadi tuan. Ni bukan saya cuba kecil, menangkap dia tuan kerana tuan suruh. Saya pula yang suruh ha? Tak tahu nama kat situ Tuan Megat untuk tangkap si Acai ni, saya tangkap jelah. Betul ke tuan? Betul ke tuan? Kalau tak betul kita kena jatuhkan hukuman dekat dia tuan. Kerana memfitnah. Tuan! Betul tu tuan, betul tu. Tangkap dia tuan, tangkap dia tuan. Tuan! Tangkap dia tuan. Kita lari ya, kita lari ya, kita lari ya, kita lari ya. Kita lari ya, kita lari ya. Assalamualaikum.